Hai guys dan selamat datang. Motorola kini menghasilkan generasi kedua Moto Z series iaitu Moto Z 2 Play dengan ciri istimewanya iaitu kebolehan untuk mencantum bersama dengan aksesori Moto March. Jadi mari kita lihat model terbaru mereka ini. Pertama sekali mari kita lihat rekaan. Moto Z 2 Play ini mempunyai rekaan unik mereka yang tersendiri dan tidak seperti rekaan biasa di luar sana seperti hujung yang bulat yang mana model ini mempunyai hujung yang tajam. Kombinasi aluminium dan kaca warna pada telefon ini adalah grey yang mana agak sama seperti iPhone Space Grey. Permukaan belakang yang rata dan terdapat antenna lines yang jelas kelihatan. Logo Motorola, camera bump yang agak tinggi kerana setiap kali anda memegang telefon ini, anda akan rasa benjolan kamera yang agak jelas dan pin connector emas membolehkan anda menyambungkannya bersama Moto March. Sebelah kanan ini terdapatnya volume dan power button. Saiz butang ini agak kecil untuk ditekan dan power button ini terdapat texture bagi menyenangkan anda untuk mengesan butang ini dengan sentuhan. Tetapi bagi saya masih agak sukar untuk mengesan butang ini tanpa melihatnya. Pada bahagian bawah terdapatnya USB-C dan headphone jack. Walaupun ketebalan Moto Z 2 Play ini sangat nipis, ia masih mampu untuk menawarkan headphone jack yang mana banyak jenama sudah pun meninggalkannya atas alasan kekurangan ruang. Dengan ruangan yang sempit ini juga, speaker mono terpaksa diletakkan pada earpiece. Bunyinya cukup kuat untuk mendengar muzik dan movie, terutamanya speaker yang menghala ke hadapan. Sayangnya Motorola tidak sekalikan stereo speaker. Skrin 5.5 inci 16:9 ini menggunakan panel AMOLED yang cukup bagus, memaparkan media, gambar, video yang cukup terang dan jelas pada resolusi Full HD. Melihat dari pelbagai sudut pula, skrin ini tidak memberi sebarang masalah seperti tinted biru yang amat dikenali pada AMOLED screen. Dikuasakan oleh chip Snapdragon 626 dengan 4GB RAM, Adreno 506 GPU, storan 64GB dengan pilihan untuk membesarkan storan menggunakan microSD. Menjalankan sistem Android 7.1.1 hampir stock, sudah tentu dengan UI hampir stock ini terdapat sedikit bloatware yang minimal. Sama juga dengan UI-nya yang mengubah sedikit ikon pada aplikasi ini. Walaupun begitu, saya memahami yang ianya untuk menampakkan keunikan Motorola. Spek kelas pertengahan dan hampir stock Android ini dapat beroperasi dengan lancar. Penggunaannya pula cukup pantas seperti bermain aplikasi social media, mengaktifkan split screen dengan kadar aplikasi berhenti secara tiba-tiba yang kurang. Gaming pula saya dapati chip ini cukup baik mengendalikan grafik yang tinggi. Saya merasakan rekaan yang tajam ini mengganggu sedikit ketika bermain aplikasi game kerana membuatkan rasa tidak selesa jika dipegang dalam jangka masa yang lama. Tetapi anda boleh mengatasinya dengan meletakkan Moto March Powerbank ataupun Moto March Gamepad. Dengan bateri sebesar 3000 mAh cukup besar untuk telefon senipis ini dan mengikut penggunaan saya, ia mampu bertahan hampir 4 jam masa penggunaan. Antara fungsi istimewa Moto Z 2 Play ini adalah motion detection untuk mengaktifkan flash dan kamera. Anda hanya goncangkan seperti ini dan ia akan mengaktifkan flash secara automatik. Dan akses kamera, anda perlu pusingkan telefon seperti ini dan akan memberi tindak balas getaran dan akan membuka kamera belakang. Pusingkannya sekali lagi akan menukar kepada kamera hadapan. Secara jujurnya, saya tidak rasa pergerakan ini natural kepada pengguna biasa maupun saya sendiri. Tetapi pergerakan untuk mengaktifkan flash bagi saya cukup baik walaupun perlu menggoncangkannya dengan kuat dan kadang-kadang saya rasa risau jika telefon ini terlepas dari genggaman saya. Keunikan utama Moto Z 2 Play ini adalah Moto March. Aksesori ini akan dilekatkan pada bahagian belakang telefon dan disambungkan melalui konektor emas ini, membolehkan anda mencantumkan fungsi yang lebih berkuasa berbanding yang ada pada telefon ini seperti speaker yang kuat daripada JBL, gaming controller, power bank mahupun kamera daripada Hasselblad yang membawakan keupayaan zooming lebih jauh. Kelebihan ini sudah tentu datang dengan harga premium yang mana bagi saya agak mahal untuk dibeli, terutamanya power bank yang berharga RM499 dan hanya boleh digunakan pada telefon ini ataupun telefon Moto yang disokong sahaja. Namun kelebihan Moto March ini tidak menampakkan wire seperti power bank yang lain, jadi telefon anda sentiasa nampak kemas. Salah satu fungsi yang saya suka pada telefon ini adalah home button yang boleh berfungsi sebagai butang sleep dan on. Ia sangat membantu terutamanya telefon ini bersaiz yang agak besar di tangan saya, jadi tidak perlu mengubah cengkaman setiap kali mahu menekan butang power ini. Kamera utama menggunakan 12MP f1.7, mampu merekod 4K video 30fps. Thank you.
Kamera hadapan pula 5MP f2.2 dan istimewanya mempunyai dual LED flash, jadi anda boleh mengambil gambaran selfie walaupun dalam keadaan gelap. Moto Z2 Play ini cukup bagus walaupun menawarkan rekaan yang cukup nipis, dapat memuatkan bateri yang cukup besar dan juga 3.5mm headphone jack. Keunikan model ini menawarkan motor mark sebagai pengguna mahu merasai keupayaan yang lebih seperti gaming control, power bank dan sebagainya. Namun keunikan ini datang bersama harga yang premium. Telefon ini sahaja sudah pun berharga RM1,999, yang mana agak mahal untuk mid-range. Moto Mod 10 berharga RM499 untuk sebuah powerbank, yang mana saya rasa ramai akan beli powerbank 2 kali ganda lebih murah. Secara keseluruhannya, telefon ini amat bagus untuk kelas pertengahan, menawarkan rekaan bagi saya sangat unik dan pilihan untuk menggunakan aksesori Moto Mod yang tidak menggunakan wayar. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.